balik lagi dengan petualangan Mioni dan Kayutoni. Tonton keseruannya sampai habis ya. Wah, seru banget ya Mio. Iya kak, kayaknya seru kalau naik lagi deh. Mio, kita kan udah main ini 10 kali, mending yang lain aja yuk. Yaudah Mio, kita coba perosotan yang tinggi itu yuk. Ah, boleh tuh deh, bagus, kayaknya seru kak, ayo. Ayo, lewat sini. Oke, wah lewat jembatan ya kak. Iya, lewat sini. Tapi Mio, kayaknya perosotannya serem deh. Kamu yakin mau naik itu? Iya juga sih, tinggi ya kak, tapi gak apa-apa deh. Yaudah ayo, daripada pulang masih penasaran. Bener juga kak, ayo. Tapi ntar kakak duluan deh yang naik. Iya, tenang, wah ada airnya. Iya. Wah, kak ada yang jaganya teddy bear, lucu banget. Coba kita tanya dulu deh. Boleh. Halo, kalian mau naik ya? Hati-hati ya kalau mau naik, biar aman ya adik-adik. Oke deh Teddy Bear, yaudah kak, kakak duluan aja, aku nyusul. Oke. Wah, kayaknya tinggi banget deh Mio. Aku agak takut sih. Kakak tadi katanya gak apa-apa, udah kakak kan berani. Oke, tapi kamu di belakang aku ya Mio. Iya sih ya, udah buruan. Yeay. Wah, seru tapi rada seram. Iya, ini cepet banget turunnya. Wah, mana bisa lihat sekeliling, keren. Kakak. Kenceng banget. Seru sih. Tapi kok lama banget. Iya, Mio, sabar, ini dikit lagi. Tuh, dikit lagi ya. Akhirnya udah. Aduh, kak, panjang banget sih perosotannya. Tapi seru kan? Iya, tapi udah. Sekali aja cukup aku nyobanya. Iya sih, aku juga mau sekali aja. Mio, kita kayaknya harus pulang deh, karena ini kayaknya udah mau hujan. Iya bener kak, ntar kita kehujanan sakit. Yaudah ayo kita pulang yuk sekarang. Ayo kak, parkirnya di mana tadi ya? Itu Mioni, masa segede gitu gak kelihatan sih kamu? Iya juga. Yaudah kak, buruan udah mulai gerimis nih. Ayo naik. Nah, akhirnya kita gak kehujanan. Iya, aduh. Kayaknya hujannya bakal gede deh kak, soalnya gelap banget. Mio, kita nginep di hotel aja dulu yuk. Soalnya kan kita perjalanannya masih jauh. Iya, boleh deh kalau gitu. Tapi ada promo nggak ya, kak? Udahlah, nggak usah mikirin promo-promoan. Uang aku kan banyak. Asik banget emang jadi adanya Kak Yuto. Ya udah deh, gaskeun kalau gitu. Mio, tapi hotelnya kayak serem gitu nggak sih? Sepi. Iya ya, aduh aku merinding deh, kak. Tapi nggak apa-apa deh, udah terlanjur di sini. Yaudah. Tuh ada mbaknya, yuk kita tanya. Selamat pagi, kalian mau pesan kamar untuk berapa orang? Kita mau satu kamar untuk dua orang ya mbak. Oh boleh, satu kamarnya 350.000 ya dek. Oke baik, saya bayar ya mbak. Oke silahkan langsung ke atas saja. Oke makasih mbak, ayo Mio. Kakak, mbaknya kok pucat gitu ya, serem. Iya serem banget, kayaknya lagi sakit deh. Oh iya, yang ini ya? Iya bener. Wah, kamarnya bagus juga ya Mio. Iya, harganya murah lagi. Untung ya kak, kita dapat murah tapi kamarnya bagus kayak gini. Iya, walaupun sepi tapi gak apa-apa deh. Kak, tapi pemandangan di luar bagus tuh. Oh iya, lagi hujan gini tapi tetap bagus ya. Kak, hujannya deras banget. Aku jadi lapar nih, pengen makan. Yaudah, kita ke resto hotel yang di bawah aja yuk. Boleh tuh, ide bagus. Ayo kak, ada perut aku di dangdutan. Kuat, lapar. Kok dangdutan Mio, kan keroncongan? Iya, ini lebih heboh dari keroncongan, jadi dangdutan kak. Yaudah ayo, cepetan. Ya ayo, kakak bengong, ayo buruan sini. Mio, kok kamu lewat kasur sih jalannya? Nyobain, empuk ternyata kasurnya. Ternyata di atas ke restonya, bukan di bawah. Kakak gimana sih? Iya, aku gak tahu kan baru pertama kali kesini. Ya aku juga sih. Ayo yuk, tuh ada masnya. Mas, kita mau pesan makanan dong, boleh gak? Boleh adek, tapi kalau mau pesan makanan di sana, di tempat yang ada mbak-mbaknya, di sini untuk minuman. Oh gitu ya mas, ya udah makasih deh. Sama-sama. Kak, ayo kak, katanya pesannya ke sana, salah lagi kita, salah lagi. Tapi itu kenapa pucat semua ya? Katanya sakit, masa sakit berjamaah ya? Mbak, saya mau pesan makanan dong. Oh, kamu mau pesan makanan? Iya, boleh. Aku mau cake, kalau kakak apa? Aku omelet aja deh sama sup.
Oh ya udah itu Mbak satu ya. Ya udah silahkan ditunggu ya. Oke makasih Mbak. Kak ya udah kita mau duduk di mana? Ayo kita duduk di sana. Ah boleh deh. Aku sini ya Kak. Oke aku yang di depan kamu. Enak juga sih keknya. Tapi kok kenapa ya semua pegawainya pucat terus sepi banget. Masa yang makan kita doang? Iya dari tadi juga kamar-kamarnya sepi. Kenapa ya? Nah iya sepi. Mending kita nyobain spanya aja yuk. Pasti sepi juga Kak. Oh ide bagus. Tapi aku habisin makanan aku dulu ya. Iya buruan. Ya oke tungguin. Ah Mbak permisi kita mau spanya dong. Oh kalian mau spa boleh. Oke, buat dua orang ya. Iya, silahkan masuk ya. Iya, makasih Mbak. Ayo Kak, kita masuk. Wah, tempatnya sepi banget ya. Iya Kak, dimana-mana sepi. Udah Kak, duduk aja dulu. Ya udah ini, sekarang siapa yang pijet ya? Iya, kan masa kita pijet sendiri? Bingung aku Kak. Iya, karyawannya nggak ada juga. Serem eh. Iya, udahlah kita balik aja. Hujannya makin deras tuh geluduknya aku takut. Iya, iya. Kak, itu suara senandung siapa? Serem banget. Iya, mana ada suara langkah kakinya padahal gak ada orangnya ini. Ini siapa? Takut, Kak. Coba mana? Kita cek di depan deh. Iya, mana Mbak yang tadi ya? Gak ada. Kak, itu ada mata melayang. Ayo udah kita ke kamar aja. Ayo kita kabur. Kak, kayaknya ini hotel murah tapi serem. Mending kita pergi aja yuk. Iya, apalagi hujan-hujan gini gimana ya kita keluarnya ya. Gak apa-apa deh Kak, nyetirnya pelan-pelan. Aku takut soalnya. Semoga saja ya. Iya ya udah. Kalian mau tahu cara bikin hantu mulut sobek? Ini dia caranya. Nah, itu dia petualangan Mioni dan Kayu Tony hari ini. Tonton petualangan kita selanjutnya ya.